Audio Jungle. Angin nerusaki tentang sejarah pun ajuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin masuk tahun 6 dari Hijrah pas bulan Sabel. Bulan Sabel tahun 6 dari Hijrah kanto juga Gusin Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi pertempuran juga cuma sebagian sahabat serang kejeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat jumlah epon 30 orang saya pimpin serang sahabat Munja Abdullah bin Rawaha. Nika sahabat ahli syair suara min suara in Nabi termasuk dari ahli syair se sahabat si ahli syair kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anika saking makin media karena nambah syair ini luar biasa sampai berdebu inna minas syi'ri la sihra. Sebagian dari syair bahasa atau kata-kata si susun la sihra ini kepada sihir. Kamu benci anak-anak ragana lagu nangis syair. Kamu benci anak-anak ragana ngidingaki fulan bahkan ngidingaki syair nah ngidingaki lagu nah tekib. Maka diulama inna minas syi'ri la sihra. Sebagian dari ilmu syair abad-abad syair sekarang ini sebagian menyentuh aten orang, ngiba orang. Kadang nangis, kadang ngamuk. Tergantung syair lah. Abdullah bin Rawaha ini termasuk salah satu sahabat separi keahlian sana Allah Subhanahu Taala ahli syair. Sehingga orang-orang Yahudi manabi cak muci kajeng nabi makan Abdullah bin Rawaha balas. Mula berdarah balas Abdullah bin Rawaha. Nika Abdullah bin Rawaha sahabat mulia. Nika pimpin Abdullah bin Rawaha abekta sekancane pun 30 orang, jumlah 30 orang berangkat nyareh orang si asmai pun Usair bin Rizm. Ini orang nyaman orang Yahudi Al-Yahudi, Usair bin Rizm Al-Yahudi. Penyebab apa apa? Nah, sahabat ini kan sahabat wa sababuha lamma kutila Abu Rafi Salam bin Al-Hukaik bari keterjadian bari nika Salam Abu Rafi se asmatnya Salam bin Abi Al-Hukaik ane bate bin Abdullah bin Atiq sampun dijelasake ada sampuna pemimpin nika Abu Rafi ini kepemimpinan orang Yahudi. Sampuna pemimpin Abu Rafi ini ke Ipati bin Sahabat Selema saya pimpin Abdullah bin Atiq sebari Ibu bulan Sawul ini kan akhirnya orang-orang Yahudi nyari pemimpin boleh. Pas saya rasa angkat itu pemimpin ini kan Usair bin Rizm ini kan diangkat ben orang-orang Yahudi tetap pemimpin. Ah, ternyata sampuna Usair tetap pemimpin dari Yahudi. Orang Yahudi ini kan dari macara malas kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agak bicara untuk malas karena pemimpin Abu Rafi Ipate selada nika ibn tengah segala sih saya Ipate ben para sahabat akhirnya Usair nika amrempok ben sebarangan orang Yahudi akhirnya sampun jadi pemimpin handi karep nyerengah kanjeng Nabi SAW kala bencara mekempuah nyariah bantuan tiap-tiap orang musyrik. Jadi bani Qatafan, pasir kubila saya ceramah kanjeng Nabi ini keyacak bersatu untuk meringin kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabar ni ke depan dek kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampun kabar kanjeng Nabi mireng kabar ni bahwa Usair andika Arab untuk ngempok pasukan untuk meringin. Entar kemudian meringin kanjeng Nabi. Akhir kanjeng Nabi makan Abdullah bin Rawaha. Coba entar ke Khaybar, Sareh. Kedengaki kabra Usair ongkunje cak Usair ya nyare mekempo orang untuk merengin kok ben aben Medina. Akhirnya Abdullah bin Rawaha berangkat ke Khaybar ni ke sarang Medina. Temun ulama seperkiraan 100 kilometer dari Medina. Khaybar perkiraan 100 kilometer dari Medina. Berangkat Abdullah bin Rawaha
nginep bersadabu telu arih neneng telu arih nyari kabar nih kok kunje usir nih kan dikarep coba ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam isampuna telu arih selamatulane sare-sare selesai kabar ongku bahwa usir nika akan cak ke tiap-tiap kabilah orang-orang kafir Quraisy diantaran Bani Ghatafan ben seterusnya nyari orang bahkan majar orang untuk bergabung merengi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun Abdullah bin Rabi yang kafir ampun pasti peleman ke Medina depa ke Medina ngebele ke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa engki usih usir di karep untuk merengi panjenengan ben para sahabat selain akhirnya berisitung sahabat juga nyaman Khurijah Khurijah bin Husail nika Khurijah bin Husail ada buka Abdullah bin Rawaha Abdullah bin Rawaha tarokta usairon yasiru ilaika fi kita fi kata ibi Yahud usair Abdullah bin Rawaha kake nengen-nengen ta cik kake le tau usair bin Rizam andi karep andi rencana coba untuk meringi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meringi kita di Medina itu urut ta dari kaari cara ya itu urut ta usir gitu ya akhirnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ini gak paham merintah aki Abdullah bin Rawaha terus mengempo orang telopolo orang yang orang lagi untuk abangi Abdullah bin Rawaha pimpin serang Abdullah bin Rawaha berangkat ke Khaybar akhir telopolo orang ini kah saya pimpin Abdullah bin Rawaha entar ke Khaybar entar ke Khaybar ini kah manggil Usair jadi Usair ini kah panggil ben Abdullah bin Rawaha sengko epakon Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ngiba aben ke Medina jadi Usair ini kah yang laki ini kah saya kah pimpin ben orang Yahudi ekiba ben Abdullah bin Rawaha ben serancan ekiba ke Medina tujuan apa napa ini kah Kanjeng Nabi makon abuk tah Usair iki ke Medina arembeg terus Kanjeng Nabi adik karep nyambut kelabuan secara bagus ka Usair terus Usair nika iki pemimpin Khaybar dadi iki tokoh Khaybar akhir sampuna perempuan Sayyidina Abdullah bin Rabah ngebeda ka Usair engko dana ibakon Kanjeng Nabi ngiba aben ke Medina kaki bekal sambut kelabuan bagus ben Kanjeng Nabi ben Kanjeng Nabi bekal agebei kake pemerintah saking apa tuh pemimpin Khaybar untuk jadi pemimpin akhirnya orang-orang Yahudi selain arempeg masa Muhammad agabia pemimpin dari orang Yahudi agabia arten apa ini gubernur napa dan ini pokoknya agabia pemimpin Khaybar untuk apanya untuk jadi pemimpin Bani Khaybar kampung Khaybar akhirnya orang-orang Yahudi sampun arempeg ben Usair waktu orang-orang Yahudi arempeg ben Usair Usair ni ka setuju Usair ni ka setuju ka rempeg ka Abdullah bin Rawaha tetapi orang-orang Yahudi tak gelem orang-orang Yahudi ada bu maka na Muhammad yastakmilu ahadan min Bani Israel Muhammad tak mungkin agabai pemimpin nyareh orang-orang Israel orang Yahudi tak mungkin Muhammad tapi Usair karena kiburu Kanjeng Nabi bekal akebi aban pemimpin kaki bekal hormat ben Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ganggu maksudnya tak ganggu noro ke Madinah mai akhirnya Usair ni kan gelak sahabat berapa 30 pimpin Abdullah bin Rawaha akhirnya Usair ni kan sampun rempeg ben tokoh-tokoh Yahudi selain tokoh-tokoh selain tak gelem karena andi alasan Muhammad tak mungkin jadi gendek Muhammad tak mungkin agebi pemimpin dari orang Yahudi Usair yakin Usair bertanya dan akan Arab berangkat ke Madinah Nur Abunte Abdullah bin Rawaha Nur panggil ke Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya setuju Usair ini kesetuju akhirnya Usair pas nyambijukan anak buan terpolo jadi sahabat abekta genda abekta sahabat terpolo Usair abekta anak buah terpolo juga apa saking onta atau berjaran saking apa ini kayak tempat itu bisa aja jadi situng jaran atau situng onta dua orang situng orang Yahudi ya ada senyetir saking mungkin bisa kucing orang Islam terus ada nikah lah Usair nih kan numpak jaran atau baik onta nak Abdullah bin Rawaha jadi Usair sebab ya ada Abdullah bin Rawaha sebab ibu di berangkat menuju ke Madinah
Dapat di tengah jalan para dapat ke Medina, pada situ kampung nyaman Korokoro. Ini ke dapat ke kampung Korokoro, ternyata usir ini ke kepikiran. Engkau mak gelem dia iki ke Medina ya. Engkau mak gelem dia iki ke Medina ya. Jadi engkau bi orang-orang bi tang masyarakat engkau lagi bi pemimpin. Ternyata engkau yang nurut bunte apa an Muhammad Muhammad manggil engkau. Engkau nurut bunte an Muhammad iki ke Medina. Jadi sekarang engkau legend tak nyaman. Akhirnya Abdullah bin Rawah ini ke tengah jalan akarap apa? Akarap untuk buruh. Akarap untuk buruh. Akhirnya pedeng Abdullah bin Rawah ini gila, epontun. Ini kayak perpan numpah le, perpan itu tompan ni. Pedang ni kayak epontun le. Abdullah bin Rawah ada buat kisah engkau fadonan tu, engkau yang kare andi kerap dubar. Akhirnya kita tanang kita ada apa? Abdullah bin Rawah neku kan ada bon, neku kan? Neku kesenjata ni kan? Akhirnya sampai ke dari tompan ni kan? Petang pedang, tapi Abdullah bin Rawah paringi menang. Cuma Abdullah bin Rawah kantor ini gelokan. Ayo juga ini kering peteng tahan dengan ini kan. Sedangkan Usair bin Disem ini juga Ibatih bin Abdullah bin Rawha. Peteng ini kan belum sampai. Cuma Abdullah bin Rawha lok tahan dengan. Si telopolo kan gila onta goncingan. Si telajan ini kan bi muslimin kan muslim beribudin. Nyaman nusuk si telajan pun. Jadi celing aki cerah kena berkhianat saking nakal. Celing aki atau ke akhirnya si musyrikin se egonceng sedaja ni kan seberiadan tompana orang-orang Islam sedaja ipate berorang Islam sedaja ipate cuma situng orang Yahudi situng tak ipate di telopolo ni kan karena tebun ulama abek apes artinya letan di arben bengala laben saya ngapa orang yang tak pati angkep tak pati dikserah tak gara bengala laben ni ke situng orang ni kayak torot tak ipate jadi telopolo mati sedaja cuma situng saya selamat akhirnya keterjadian nikah sampuna nikah preman Abdullah bin Rawah abali ke Madinah ben sahabat sampun lepak ke Madinah anjing Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita ki kabur nikah ya aben karena anjing Nabi kan beri tugas kib Usir bin Disam kib ben Israfate kib ke Madinah akhirnya cerita ki ben Abdullah bin Rawah sampai tanang sinokan nikah juga ni betau anjing Nabi dawun buah anjing Nabi sallallahu alaihi wasallam ada buah ki haqqan qad najjakumullah minal qaumiz zalimin. Hakon bener kaki jare. Bener kaki jare. Bahkan kakek paling selamat sareng Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang dari kelompok-kelompok si berniat zalim dak ketibe. Terus Abdullah bin Rawah ibaringi amit ibaringi itu ibaringi coba tanang sirau kaniga ditampi beres kalaban mukjizat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pas ejaritaki Abdullah bin Rawah tibi nyaritaki Abdullah bin Rawah ini karena ampun totok dari tugas, artinya tugas selesai, genteng alaksanaki tugas, paringi hadiah tongkat ben kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paringi tongkat ben kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kanjeng Nabi ada bu ka Abdullah bin Rawah sampun paringi tongkat, amsik hadihi ma'ak alamatan baini wa bainak yaumal qiyamah, a'rifuka biha fa innaka ta'ti yaumal qiyamah mutahassira. Abdullah bin Rawah teguh benar-benar tongkat raya teguh jadi ya karena raya aku bukti engkau benar-benar tanda engkau benar-benar benar raya aku bakal jadi tanda untuk aban kakek iswarga hale atau gitu. Jadi Abdullah bin Rawah iparingi tongkat benar-benar Nabi amsik teguh raya karena raya bakal jadi tanda aku yari kiamat benar kaki aku bakal yari kiamat masuk ke swarga hale atau gitu. Le sampuna keterjadian ni sampai dekik perang Mu'tah dekik Abdullah bin Rawah iki menabi tak perang Mu'tah dekik setan Abdullah bin Rawah ni ka awasiat sengko mun mate engko mun mate tongket re sabe itang boten arten bundem ki ana nurok bundem tongket kanjeng Nabi karena kanjeng Nabi ada buat teguk teknin bae amsik teknin lah cak bagi orang maksudnya tang teknin tongket ya. Jadi arupaki alamatan baini wa bainak tandeng kok ben aben. Artinya kaki tang murid atau kaki tang sahabat engkau aku bakal gempang pri sapaan ben aben. Kaki gak bakal masuk surga hale mutahassiran hale atau keden. Akhirnya awasiat sampuna saya deki perang nih kan. Perang Mu'tah nih ka Abdullah bin Rawah sampuna pendem tongket nih kayak masuk ke gedena.
sampai masuk ke fitnah debun ulama areh khususia arama tak ibagi lah kan jeng nabi amsik akhir tongkat isabe besitung ke fitnah Abdullah bin Rawaha juga bendem abareng Abdullah bin Rawaha ni kan di antara kristiwana sahabat mulia Abdullah bin Rawaha edabi langsung ben jeng nabi mukjizat masuk surga hale atong kedan sunnat atong kedan bila umur 40 sunnat atong kedan Imam Syafi'i umur 40 kita apa itu kan 40 ada Imam Syafi'i atong kedan ben atong kedan itanya aki ben den murid sampean ki ngudu mak atong kedan lah tong kedan ben yo susering tua karena apa tong kedriya mainga abe bahwa abe itunya ni kesekece orang musafir. Orang musafir kan atong tongket. Tapi kalau kuning kebaya gayan jatong ke. Tongket kelaban niat tujuan aben mak le tak lupa tongket kelak selalu mainga aben bahwa aben itunya nya sebagai musafir orang aperjalanan sekecil karo. Jadi sunat atong ke. Nika Abdullah bin Rawaha pas ibulan Sawal. Terakhir bulan Jumadil Ula, ibulan Jumadil Ula mendiwal tahun mendemak juga terjadi peperangan saya sebut kelaban masyarakat Uraniyin Sariyah Kurzun bin Jabir Al-Fahri ahadu ru'asai Quraisyin aslama ba'dal hijrah wastushida amal fadhi kan hadis Sariyah fi Jumadil Ula sanata sittin sababuha anna unasan min akal wa urayina samaniyata askhos ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda peperangan saya terkenal kelaban masyarakat Urayin. Ini ke masyarakat Urayin berarti peperangan saya pimpin sahabat mulia asmaipun Kursun bin Jabir Al-Fahri termasuk salah situng tokoh Quraisy saya masuk Islam sampun hijrah ke Madinah. Nika terjadian perang tahun 6 bulan Mandiwal. Sabah nika sabah. Nika pada situng masyarakat dari masyarakat akal. Terus masyarakat Urayina. Masyarakat Urayina belu orang datang ke Madinah. Jadi mas dua kampung ni kan, dua kabilah ni. Akal Urayina belu orang berjumlah belu orang rabu ke kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam depak ke Madinah. Abaiat ke kanjeng Nabi masuk Islam. Jadi masuk Islam kanjeng Nabi. Abaiat ke kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kalabun cenci apa setia ke kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam memeluk Islam. Waktu nikah belu orang ni kan kebadan sakit bahkan musfarrah alwanuhum kolek ni ke koning jadi penyakit kering sar ni kan keringnya kolek ni ke auba koning adimatan budunuhum tabu ni keraja ini ke penyakit apa ni kan capok kering orang beluk ni kan datang ke Madinah hale songkan hale kering penyakit dah kolek ni ke auba pernah auba koning terus tabu ni ke buncit penyakit apa ning koning penyakit nama ingat liver kat sana ingat liver ni kan koning but auba koning pas tabu buncit raja ni ke penyakit dah akhirnya faqalu ya Rasulullah inna kunna ahla dur'in ya Rasulullah abdina ni kebiasa ahli nguan jadi masyarakat orang belu ni kebiasa nguan ontang nguan ambi dan ni kan jadi benar Nabi kan tamu sampai Medina benang-benang pah matur ke kanjeng Nabi ya Rasulullah abdina ni kebiasa nguan kelakuan biasa nguan akhir pahada bu kanjeng Nabi lau adin talana fahurajna ilal ibil jat sakingnya pancenan ngitinin bu lekat bi ni kah nguan unta belu orang ini kan jasa yang boleh sebar kan tinin ban sampean untuk nguan unta kanjeng Nabi ini kan di unta agar saya sebelah kia ada andi unta beri saja ke bon setukang nguan nyaman sahabat yesar itu tugas kanjeng Nabi nguan unta kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
Tadi orang beluk ni kan cantik kan. Cak saking ontara bagi ke bulan tu, tugas saking ke bulan sebenarnya. Karena bulan ni kan masyarakat bulan ahli nguan, biasa ahli nguan. Akhir pun kanjeng Nabi buat. Orang gila andi penyakit ni kah? Bagi kanjeng Nabi paringin telok sampai 10 unta, telok sampai 10 unta. Terus pimpin atau apa apa seraki ke situng sahabat nyaman iya sar nih kan jadi petok telo onta atau pet 10 onta apa seraki ke iya sar serowan bila jadi nabi kakin tar ke iya sar roh enum susu na enum kemina nah ini kan kemin onta susun onta tampun penyakit segibur tabu buncit terus kole au beban koning. Ini kebikin jadi Nabi entar ke Yasar kaki minta on, apa nyaman kemin onta terus minta susun onta enom akhirat berangkat sekebet itu nih sekebelu nih kak entar ke Yasar nih kak sampun depak ke tempat minta susun onta minta an, onta enom atau roh pakun lagi jadi Nabi SAW enom susun onta terus alban onta susun onta kemin onta juga enom onta on, kemin onta larang lah. Aku leh susun onta sampai kau tu mesen sampai mengontrol ya. Cepat orang gula digi dengan hi cepat orang kau tu mesen tak sembarang orang langsung tu diolle enten. Akhirnya sampun oleh senapa hari beres. Penyakit ini beres, setabu seraja beres, berkolek sau berkodik juga beres. Sampun beres, apa beres senang? Ya sar ni gila, sandi tugas ngembala ontan kanjeng Nabi, pate. Ya sar ni orang sebelum ni gila, pate, mari pate, ontan ni kau hiyeret, iki buruk. Kabar ni kena dapat kanjeng Nabi SAW. Tuh ke kanjeng Nabi luar biasa. Ada apa penipu lu datang sakit, abaiat masuk Islam, pagi mari beres penyakit onte kibo kipate. Salah sahabat ia sar sepat itu pun ulama ni kan. Wa masalu wa ja'alu as-sauka fi ainaihi. Etang pontang, ikul togel. Mutilasi, dimutilasi, ya sar ni ke dimutilasi, amit. Mak repot ni kan. Icucu benduri. Tapi bani kerukun segera repat ni kan. Saran ni kan. Akhir kanjeng Nabi SAW makor ni kan. Makor sahabat Asman Kurzun bin Jabir Al Fakhri ngejar belu orang ni kan. Ngejar belu orang. Akhirnya tabang kelaban seberang nak. Ikan ni ngoku. Tapi karena pokok ngejar kerua. Iba. Tapi pati sebelum ni, ikhiba ke Medina, ibu boleh ke Medina bentahun-tahun. Sampun debak ke Medina, apa sebab kanjeng Nabi Iblis, kanjeng Nabi sampun debak ke Medina, makon sahabat, bi kanjeng Nabi serona, pakon kutilu pate, mare pate, nikah amit, mare panik ecucuban pakok, ecole amit, ecole, mare nikah, isalim, tak langsung ikopur. Ini kesegelah kanjeng Nabi. Akhirnya ini kan sebut lagi Al-Quran ben kanjeng Nabi ben Allah Subhanahu wa taala. Ibu kok ben Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ard ayyuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min hilafin aw yunfam min al-ard dzalika lahum hissun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun 'adzim. Ada belesna orang se merengi Allah melengar Rasulullah terus agak baik rosgan ibu mih belesna apa? Situng pate dua yusolab salib telok tok soko bentana tok soko bentana au yungfam atau buang jawab buang yungfam ila ard dari kehisum fid dunia jadi minangkah hukum dari Allah pate tok salib jadi minangka hisun keinginan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ngak ni kan ini masyarakat bigel kuto otorik orang sebegak jalan arampok mati orang ini kau komenda benih kerukun ipate apa nyaman isalib ipate isalib entah anu makrepat ini kayak bakon joli arah bakon ini kau parah pun sarah mati orang arampok dan orang balesan bagus iblis coba sebut ban Allah Subhanahu wa taala walahum adzabun alim itu nya enggak jadi seksana ku aku akhirat bekal ngoleh balesan sesangat aku mantete musal mufaat al fatihah.